Tinggi lah gue, tinggi ni. Sup, please make, check signal cable, oh belum. Please make a song selection, please insert coin. Karaoke jamban. Budu Kupang. Bukan Budu Kupang. Token Halimau Kupang. Oh, betul. Please make tak bunyi lagi. Tak, tak apa. Walau macam mana kita sembang-sembang lu dengan sembang okay. Ni tak guna sembang mengaut. Arek. Kita sembang-sembang dulu bang lu. Okey. Okey. Adik apa khabar? Khabar baik. Tinggal mana sebenarnya ni? Tinggal Kampung Kerinci. Tak ada kat rumah, tak ada rumah lah. Ha? Tak ada rumah ke? Ada. Habis tu duduk kampung je. Pantai Dalam, Kampung Kerinci. Ah, dalam kampung tu lah. Ha. Kampung Kerinci sana tu. Kampung Kerinci dekat apa nama bangsa? Ha. Oh, Kampung Kerinci. Mana ayah ni? Tu. Ayah hari tu. Datang dengan ayah je. Mak? Mak ada tu. Mana? Bawah. Mak bersila. Ha, oh, mak bersila. Mak bersila jaga dah duduk belakang buntut orang. Ayah, mak. Ayah, ha? Okey, umur berapa sekarang? Umur? Umur saya 15 tahun. 15 tahun. Muda lagi sekolah. Sekolah mana? Sekolah Sri Pantai. Okey, esok sekolah? Tak. Esok, tak sekolah? Tak sekolah. Kenapa? PDPR je baru. Oh, PDPR je baru. Ya, ya. Okey, okey. Berapa lama dah menyanyi ni? Selalu menyanyi ke? Kalau lu menyanyi kat mana-mana ke apa ke? Dah 5 tahun jugalah nyanyi. 5 tahun? Lama dah, lama nyanyi dah. Nyanyi dekat Sogo dengan Abang Mok. Oh, ya. Yeah, dengan Abang Mok. Daripada umur berapa nyanyi kalau 5 tahun? Daripada 11 tahun. 11 tahun. 11, 12, 13, 14, 15, 16 tu, 16 tu. 16. Ha. 5 tahun eh. 5 tahun, 4 tahun tu. 4 tahun. Nak dekat lah tu. Ah, mana boleh kira. Boleh. Okey, tak apa, tak apa. Kalau macam tu kita tanya sikit soalan lah, soalan. Eh. Dah ada boyfriend belum? Ha? Dah ada boyfriend tak belum? Tak ada. Ah, mana tahu, kok ada kan. Dah, aku tanya, mak dia sila bawah tu. Mak dia angkat gitu. Ha. Nak mahu. Bawa kan musik jangan marah eh. Okey, kawan nak panggil nak panggil saya uncle. Uncle pun boleh. Pak cik pun boleh, tapi kalau bagus panggil abang. Ha? Apa salah aku cakap? Apa salah ke? Tak salah kan? Lagi lebih semangat tu lain. Semangat lain. Ada cerita kadang-kadang ada satu cerita sebenarnya. Saya pernah pergi dekat R&R tau, R&R. R&R tempat hentian dekat highway. Saya pergi beli makanan dia panggil saya Tok Wan. Ada ke patut kan? Kita pakai bedak pakai main elok lagi dia panggil Tok Wan. Kau jangan panggil Tok Wan, aku tampar kau. Kan? Okey, kita akan nyanyi dorang lagu ni pak cik. Uncle tak pandai sangat ni. Uncle boleh cuba-cuba sikit-sikit dia. Wow, dahsyatlah korang punya TV pakai papan ah. TV pakai papan weh. Mana ada TV pakai papan? Kat sini ada. Okey, kita nak try lagu apa? Senja dan Merah. Awak ni sebenarnya berwatakkan lelaki ke perempuan ke ni weh? Perempuanlah. Kenapa kau gitu? Kenapa? Lek lembut, lembut. Ah, lembut. Kesian. Ni DJ ni pasal ni lari loncat-loncat macam kera atas pentas lah dia patah. Tengah kena buah papan. Janganlah pecah rahsia. Okey eh. Okey, betul lah eh. Kita tengah lagu ni. Lagu suara awak tinggi. Tak apa. Hang uncle yang tak apa nak tinggi sangat. Tapi tak. Ketinggian lebih kurang sama tinggi. Sakit hati aku. Kan, sakit hati. Saya tak suka panggil orang atas pentas sebab ni lah. Kita panggil ni. Semua yang sama parah je. Kadang-kadang melebihi saya kadang. Okey. Senja dan Merah eh. Okey. Boleh eh? Haa. Bisa risau ni. Cubalah, Senja dan Merah. Haa, tepuk sikit tu adik kita. Apa nama awak sekali lagi? Nurul Iman. Nurul Iman. Haa, nampak pun beriman. Elok-elok. Saya cubalah, cuba. Saya seronok-seronok kita layan-layan adik kita. Generasi baru. Pelapis-pelapis kita ni. Masihkah kita temanku di bawah pohon itu? Ketika hujan melunturi dan awan tersalah, tidak pernah bilang hari
zin. Oh, dah lah buat rupa lebih kurang macam zin. Kira-kira ada sikit. Nyanyi pun suruh tempat cakap tinggi ke main. Allah, tak apa, tak apa ni. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi berjumpa untuk Adik Nur Iman. Alhamdulillah Adik Nur Iman. Steady, steady betul mak ayah dia. Jaga-jaga. Kalau jatuh, Tok Tomoy bangun sendiri. Ang ni sibuk lah. Dia jauh lagi. Aku nampak macam jalur ni, dia ikan. Tu Sudin yang berkini kata ni. Adik boleh pergi jauh lagi. Cuma adik perlu lebih. Tak payah pergi jauh-jauh. Duduk depan ni cukup. Sudahlah. Saya pun mula bercakap dengan dia ni data pentas. Okey, tuan-tuan. Tepukkan sekali lagi tuan Nurul Aiman. Okey, terima kasih. Kita teruskan bersama kita. Tadi kita buat lagu.